Oke, selamat malam, selamat datang di channel Work From Home. Kali ini gue punya alat namanya reverse cell. Nah, reverse cell ini gunanya adalah untuk menghubungkan ke komputer target tanpa diketahui target. Caranya dengan hanya mencolokkan ini kira-kira 20 detik. Dan ini kita ambil, setelah itu kita bisa mengakses komputer si target dari komputer kita. Nah, dengan syarat dalam satu jaringan ya, seperti di kantor, misalnya di kantor nih kita punya teman di ruangan yang lain tapi masih dalam satu jaringan, maka kita bisa gunakan alat ini untuk melihat isi direktori yang ada di komputer target atau victim atau korban kita. Nah, dengan alat ini kita bisa juga menjalankan beberapa program yang ada di komputer target. Seperti misalnya kita membuka Explorer, kita membuka Notepad, Microsoft Word, atau Excel dengan dijalankan dari komputer kita. Nah, ini sini gue punya dua komputer, yang ini komputer kita, dan itu yang sebelahnya adalah komputer target. Nah, ini adalah komputer si target. Nanti komputer target ini akan kita hack dengan menggunakan alat alat ini. Nah, alat ini hanya untuk, sekali lagi, alat ini hanya untuk tujuan pendidikan. Oke, bagi yang ingin mencoba membuat alat ini, nanti gue sertakan link source code-nya di deskripsi. Oke, sekarang kita mulai dengan percobaan ini. Oke guys, kita akan coba masukkan ini ke komputer si target. Nah, kita bisa lihat. Ya, di SPARC atau reverse cell sudah kita masukkan ke komputer target, dan komputer target sedang dijalankan script. Nah, kita tunggu nanti data-data IP yang akan dikirimkan ke email kita sebelum kita masuk ke dalam sistem dia, sistem si target. Oke, kita tunggu sampai selesai. Yang membaca skrip kira-kira sekitar 30 detik. Nah, dan skrip setelah selesai dibaca, kita bisa cabut kembali alatnya dan kita pergi misalnya dari ruangan teman kita yang ada di tempat yang lain. Oke, sekarang kita baca hasil dari data yang dikirimkan oleh komputer target. Saya buka emailnya. Oke, ini data yang dikirimkan dari target, dari script yang kita sudah tanamkan ke dalam tool tadi. Kita bisa lihat IP address-nya adalah 192.168.1.13. Nah, ini kita akan gunakan untuk mengontrol dari komputer kita. Oke, kita kembali ke komputer kita, kita buka. Nah, di sini kita pakai program namanya Netcat. Kita buka Netcat. Oke, kita masukkan IP yang tadi. 192.168.1.13. Nah, portnya adalah 190. Oke, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam jaringan komputer target. Sekarang kita jalankan beberapa perintah dari komputer kita dan kita lihat hasilnya di komputer si target. Oke, kita sekarang coba buka Notepad. Start Note. Nah, kita bisa lihat di komputer target.
sudah terbuka notepadnya di sini. Kemudian kita coba close. Oke, ini notepadnya sudah terbuka. Oke, coba kita close dari sini. Kita lihat task list. Nah, notepad kita lihat PID-nya adalah 9548. Coba kita tutup task kill PID 9548 F. Oke, kita bisa lihat notepad-nya akan tertutup. Nah, tertutup. Kemudian coba kita buka Explorer, start Explorer. Oke, bisa kita lihat. Nah, terbuka Explorer-nya. Kita bisa juga tutup. Kita lihat dulu PID-nya berapa. Task list Explorer itu PID-nya adalah, kita lihat, 7172. Oke, kita masukkan perintah task kill PID 7172. Kita bisa lihat di sini Explorer-nya akan tertutup. Nah, kita juga bisa melihat directory yang ada di sini. Di komputer target isinya apa aja. Kita bisa lihat. Nah, inilah semua directory yang ada di sana. Kita bisa lihat juga CD users. Oke, okay, sorry, CD. Kita dir dulu directory, kita bisa buka misalnya downloads CD download. Kita bisa lihat apa yang di sana. Nah, inilah data-data yang ada di komputer target. Kita juga bisa shutdown komputer target dengan cara shutdown titik execute ls. Coba kita lihat komputer target akan tershutdown. Nah, akan tershutdown. Nah, jadi alat ini dapat berfungsi selama masih dalam satu jaringan. Dan tujuan dari tutorial ini adalah supaya kita berhati-hati bahwa data kita dapat dicuri apabila menggunakan alat ini. Oke, untuk yang ingin membuat alat ini bisa lihat skripnya di link deskripsi. Terima kasih, selamat malam.